Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Saya berada di dalam mobil menuju ke Uluwatu dan saya sedang bersama Mak Yul. Sialan. Hai, selamat pagi. Good morning. Good morning. Dewi, apa kabar? Baik dong. Harus baik. Rambutmu nawan. Iya, jadi kepala tuh agak sembriwing-sembriwing gimana. Itu gitu. Berapa minggu bisa tumbuh lagi ya? Ini usianya udah 9 hari. Oke. Okay. Setelah itu ya, syuting tattoo kemarin. Yes, penggarapan filmnya. Filmnya pokoknya itu. Tetap cantik, Dewi. Gek saja. Kamu adalah manusia langka. Ya. Perasaan ada judul lagu ya, Tunggang Langka. Kapan tattoo itu tayang? Mudah-mudahan Desember. Desember ya? Ya. Ditunggu biar bisa masuk layar lebar. Ya. Dan kita hari ini kemana? Kita hari ini mau ke Uluwatu. Syukuran tattoo ya? Ini kita acaranya sama Jico. Ma Jico. Sudah lama sekali gak ketemu sama Jico ya. Kita di belakang, agak telat. Karena tadi kita menunggu cicing ini menggelogati maru di toilet. Biasa, ini lagi yang suka mepayas. Ya. Tapi dia sekarang ulang tahun. Happy birthday, Gapul. Happy birthday, Gapul. Panjang umur, tua selalu. Itu jangan kamu sok imut kayak gitu. Jangan sok imut, biasa-biasa, gen. Biasa, gen. Oke, kita masih berada di Jimbaran untuk menjemput Pujian Stuti. Kenapa sih namanya Pujian Stuti? Soalnya dia agak-agak gimana gitu. Oke, kita saksikan keseruannya sembahyang di Pura Uluwatu. Pura Uluwatu. Bye-bye. Dan kita sudah menyebut Pujia Stuti. Hai Puja. Selamat pagi. Kita buat lagi jago masak di punya. Makasih Puja. Mirsa, apakah kalian pernah mendengarkan jagung masak di punya? Kijak kode ini aja. Udah men. Ajik-ajik sana. Aku sih ke kiri biasanya. Apa tuh dan main betan. Kemen ke kanan kewas, sing. Ke kanan kewas. Hidang. Yang robot, robot. Nih, buka kalau emang punya lampu merahnya buka. Si tak mampu je. Robot. Muter kanan kan? Iya. Nah, bede ganti terus. Dong ngajin-ngajin anu. Kadang gini, kadang hijau kan. Ajarannya siapa kok Mirsa? Puja, apa kabar? Gimana edit tattoo-nya? Dan kita sekarang mau ke mana aja? Kita mau ke Uluwatu. Di mana Uluwatu adalah merupakan salah satu pura terbaik di Bali. Baik. Oke. Okay. Salah satu pura di Bali. Terindah juga ya. Kayak itu, Dewi indah sekali. Udah tumbuh, udah tumbuh pala. Muncul di situ. Terus sama gue deh. Cari-cari gini, cari-cari cari nak kalau tentara yang mana? Besur tentara, besur begini pendidikan. Pendidikan. Besur pendidikan, kemudian pecatur ini begini. Oke, let's go.
kita sudah tiba di Pura Uluwatu. Dan ternyata odalannya tanggal berapa, Ye? 30. Odalannya tanggal 30. Jadi kita duluan ke sini. Jadi kita bisa dapat akses langsung di depan. Ya, karena Aji ngasih aturan. Karena Aji mempersembahkan banyak kebun orang. Dan kita akan menunggu waktu yang pas untuk langsung berangkat menuju ke Pura Luwu. Ya, kita sembahyang dulu ya, sambil membayangin si Dewi. Ya, biar rambutnya cepat tumbuh. Cepat tumbuh. Oh. Cepat kali ya. Ini sudah 1 cm nih. 9 hari. Cepat. Bentuk kepalamu bagus, jadi apain dia bagus. Nanti Dewi akan memimpin upacara. Upacara bendera. Hari ini tanggal 24 November adalah acara mepepada Tawur. Tapi ini kan mepepada Tawur. Parwata adalah menyucikan hewan-hewan kurban. Hari ini. Upacara niki dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Setahu saya sih katanya puncaknya tanggal 30. Puncak tanggal 30. Mungkin Aji Co ikut menyaksikan acara Tawur, mepepada Tawur. Kita menuju ke Jeroan. Thank you.
Okay, kita sudah ada di dalam pura untuk menunggu persembahyangan. Di belakang saya ada hostnya Krisna Oleh-Oleh Bali sama kameranya. Jadi kita sembahyang dulu sebelum kita mereview. Ini namanya apa? Pucuk Uluwatu. Rejuna. Pucuk Rejuna. Nyalan taruhnya siapa? Tuh. Pupuk kandang. Terus aja apa? Ya sesama gundul enggak boleh gitu. Sesama gundul. Sesama gundul. Haji aja kemarannya sekarang. Kembangnya kelihatan ini. Emang kita lagi podcast sih, lagi sabar habis sembahyang. Ya, harus selesai sembahyang. Amin sabar. Apa yang kamu ucapkan deh? Dan dia masih cerita apa? Mohon doa, mohonnya Aji biar lakunya kenceng. Ya. Uja? Ini bagi teman-teman yang mau jadi celat lagu bulu saya. Dewi? Kalau saya biar. Terdonrong. Enggak. Biar semuanya tetap. Pak yang bilang siap, kompak ngecar malu tuh biar kompak sulap kan Aji itu adalah ganjaran buat yang suka jahil. Biasa sih tanya nyalin Dewi kalau Dewi kebundul terus jahilin ya. masuk tapi ini masuk sih lupa sih. Untuk hari ini. Wow, ada yang berbeda dari Dewi Pradewi. Apa benar Dewi Pradewi sakit? Enggak, ini gara-gara dia. Apa yang Anda lakukan? Dia sakit hati. Bukan. Kenapa klarifikasi dulu? Klarifikasi. Film. Oh, jadi ini film. Dalam rangka pembuatan film Tatu. Bukan Tatu ya, but Tatu. Tatu, Tatu. Oh, luka dalam bahasa Inggris. Dalam menyelesaikannya. Oke, hari ini kita berada di salah satu pura terbaik di Bali. Yaitu pura, salah satu pura di Bali. Salah satu pura terbaik di Bali. Yes. Ininya apa namanya? Pemandangannya. Posisi. Yeah, view-nya, view. Ini adalah pura yang ada di bagian selatan Bali ya. Betul. Namanya Pura Uluwatu. Dan tujuan kami kemari adalah untuk
memohon keselamatan. Munasija dimugi sarang sami sehat selalu. Kemudian pertemanan menjadi bagian perhidup kita. Iya, pokoknya kita biar selalu kompak. Kompak, berteman, bersaudara. Nah, ya. Biar tetap santai. Tentunya tetap damai ya. Dan dengar-dengar ini Trio Jogja juga akan membuat satu acara akbar bersama Aji Krisna di bulan Desember. Betul, tanggal 11-12 kita akan melakukan kegiatan Of Good. Wow. Itu benar-benar 2 hari. Ini kita akan lakukan di bulan Desember, kemudian di Maret juga katanya. Di jalur Perawan. Jalur baru. Iya, karena baru dibuat. Aji sudah mempersiapkan satu mobil untuk satu orang. Kita ada 7 mobil. Wow, maksudnya satu mobil. Puja sudah belajar nyetir sekarang. Saya akan membawakan BMW seri 305. 305 yang Dewi Nokia 512. Bukan, 5110. Oke. Okay. Tapi ada saya mau melanjutkan persembahyangan. Ya. Oh gitu. Kenapa? Ya, ini dari sini. Oke, Sobat Aji, ditunggu pokoknya Trio Jogri bersama Aji Krisna juga akan membuat satu gelaran yang besar di bulan Desember dan bulan Maret. Jadi terus saksikan Krisna Lele Bali. Gelarnya sih. Oh, Daksina. Li, berapa jumlah monyet di Uluwatu? 600 ekor. 600 ekor. Ya, itu tahunya dari 6 grup. 6 grup. Tahunya dari mana? Itu tahunya dari penelitian survei dari Kanada. Ya. Sekarang sudah profesor. Dia meneliti selama 6 bulan. Orang berada di sini. Ya kalau pawangnya tahu dia, ini kelompok ini pawang tahu. Kalau kita sama aja. Jadi di Uluwatu berkelompok monyetnya. Kelompok 6 grup. Benar enggak monyet-monyet Uluwatu nakal ya? Sebenarnya nakal. Kalau hasil risetnya bukan nakal, tapi smart monkey dibilang. Smart monkey. Ya, pintar karena ada barter system. Begitu dia ambil kacanya atau barangnya dikasih barang apa umpan, luka makanan, dia balik dikembalikan lagi. Oh. Smart monkey. Bukan agresif. Ya. Dia smart monkey ya. Kadang ada udah dikasih barang nggak dikembalikan ya? Karena itu habit. Oh. Habit pada saat dulu ya kan biasa tamu-tamu berkembang lu waktu itu tamu-tamu datang ke sini kasihan sama monyet dikasih lah itu habitnya dia. Jadi manja ya? Iya jadi manja dia. Nah sekarang Asung Karel sudah mulai ada perubahan karena kita siapkan makanan setiap hari itu makan selama 3 kali. Oh. Pagi, siang, dan sore. Di samping itu juga kita guru les pak. Iya. Jadi les apa? Res permonyetan. Biar kembali ke ininya ya. Kenapa kalau ada monyet yang mati itu tidak kelihatan ya ininya, mayatnya? Sampai saat ini kita belum ketemuin apa penyebabnya. Karena menurut ketua dulu katanya ada kuburan monyet. Nabi? Kuburan monyet. Kuburan monyet. Dulu pernah di dekat kantor saya sana. Yeah. Tapi sampai saat ini kita karena sebagai bahan bangunan dia berpindah-pindah. Mati ditanam sama pawang besoknya bisa hilang dia diambil dan kalau misalnya ada yang mati karena itu bertengkar atau apa seperti kita sama sedih dia juga dia ingkarin yang mati itu cuma nggak ada percaranya gitu tetapi dari kita dari pawang setiap ada yang mati setelah bertengkar atau apa kita ambil bangkainya kita tanam kita kasih canang canang aja upacara permonyetan sehingga benar di Kenya nggak bangkain barangnya jadi dia mungkin caranya mereka mereka. Makanya diulang lagi nah, mungkin dia punya cetera atau semua tersendiri kita kita juga kenyataan lihat monyet tapi kita alam tidak nyata apakah itu betul-betul monyet ternyata nggak tahu kita juga dan sampai sekarang nggak tahu di mana tapi masih seputar sini kayaknya sini masih cuma tidak ada kalau malam-malam atau mungkin pas hujan kan nggak ada mungkin aku nangan pak ada dia ada beberapa tempat juga tergantung kelompoknya siapa-siapa si kelompok itu ada tempat tidurnya ada di wantilan ada di wantil bawah di wantil atas ada di pohon-pohon artinya punya daerah kekuasaan sendiri dan pada saat tumpuk kandang setiap 6 bulan kita upacari buat kita kan buat bikin atraksi biar monyet-monyet itu datang dia dipakai daya tarik wisata sampai juga kita sayang pada binatang konsep itu karena itu dia kalau tidak kemenangannya atau
ketua gengnya pimpinan itu yang pertama kali ngambil buah, dia yang lainnya anak buahnya enggak? Ya. Oh. Dan karyanya itu disteril oleh kelompok itu, kelompok lain menunggu kalau kelompok ini sudah final baru kelompok ini langsung. Oh. Jadi punya karya dia. Berarti kesimpulannya monyet juga punya otak, punya rasa, punya rasa ya, tapi pikiran mungkin berbeda, berbeda. Tapi rasa dan punya ya gotong royongnya juga dia punya. Contohnya kalau ada temennya atau sahabatnya temannya mati atau apa, dia bersedih juga, dia bisa gotong royong juga. Contohnya dia sedih, dia lingkar dulu sebagainya, mungkin itu ambil lagi baru pindah. Dan itu kalau dia ada pas monyet mati, yang lain yang datang pasti ribut dong. Ribut ya, dijaga dia tuh mayat. Nge. Ya. Keren ya. Ini adalah lulus. Per hari bisa menghabiskan 2,5 juta. Per hari? Dari mana kosnya? Oh, nge. Ada dana program perawatan. Oh iya. Kita betul-betul rawat. Ya, tapi ada santren, ada sesuatu yang mungkin yang kejadian itu sadar lusa itu kan biasa binatang kan tersebut kita ya. Kalau misalnya dia jumlahnya hanya 10 ekor mungkin kita bisa carikan laki dan sebesar 600 ekor gimana caranya ya benar-benar ini laki yang itu ya. Kita alami dan yang penting sekarang di Gili Utara itu untuk tidak dibeli karena makan itu cukup mungkin yang bisa. Kenapa sekarang nggak dirusak? Udah nggak berani masuk? Sisi makanannya kita sudah siapkan. Oh. Nah, itu adalah petugas proteksi kita dari sisi manajemen kita sudah siapkan. Oh. Pawang. Kalau dia sudah ketemu pawang saja berbau hijau dia nggak lari. Udah tahu dia harus takut sama siapa? Baunya berdasarkan dia suka pada pawang. Ya, ya. Kita sudah berikan untuk kemana anak pada siang dia nakal berarti pasti terasa besok tenang. Biar dia tahu juga ya, oh kita nakal. Kita jadi kayak anak-anak aja lah, kan? Kita maksimalkan. Oke. Sip, matur suksu semua, Bi. Kena rayu. Ini kita melihat budonan acara, banyak yang mengayahan Ricky untuk prosesi acara besok. Jadi persiapannya udah jauh-jauh hari, sampai sekarang. Jadi mereka-mereka yang ngayah dari Sekangong, Bleganyur, Kekang Banten, dan semuanya. Itu semua dari seluruh teman-teman yang ada di Bali. Jadi kita berdoa semoga acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ampun!
mewakili Aji Krishna sarang tim Krishna Ondeh-Ondeh Bali Lira Hino Mangkin nemoning tanggal 24 November 2021 Aji Krishna yang ingin datang maturan kami mempunyai mewalungan sejarawanin acara mempepada tawur ring sejarawanin karya dikirim kurang murid ke luar Indonesia. Oke, Aji silakan. Oke, Aji yang jatuhlah lagi Om Sesatu Aji yang matur kemana-mana lagi majang Aji sekarang nampak tim dengan Aji Krishna Doan sapun persida matur indek walungan sekarang jagi angin di siang kesejaranin edan karya baca wali kamu lagi ring kalah makin puniki talar sampun wakil jangkep dan juga talar sampun menunjukkan yang puniki yang tetap nah kira langsung doan di siang tapi nyangke talar kiring sarangin jadi sampun kesini terus santri pun dan seluruh sejang lunas biasa kerti wajang nabi wacana ramo pilih-pilih sekali tapi terutama yang diangkat ya. Oke, selesai sudah kita di Pro Lewatu bersama Aji Krishna bersama Puja Star bersama Aji Krishna. Hai, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Kemudi upacara berbagi memandi antar. Terima kasih.